Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru agama, para tokoh masyarakat, lebih khusus guru kita bersama Sahibul Munsir Wasyair Guru Fahmi dari sekumpul, mudah-mudahan sidin panjang umur dan maafiat menyambung segalanya. Dan sama-sama kita menghormati dan kita muliakan Inas Pak Anas, ya? Atau lebih dikenal lagi Anjan. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membasahi lisannya dengan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah selalu turun kepada orang tersebut. Apalagi kita mendengarkan syair-syair album terbaru yang dibawakan oleh Tupak itu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan pembacaan salawat kaya ini amalnya tawar dengan sebulan sekali, kenapa? Setiap minggu atau kulayom setiap hari, kenapa? Liufar bihal kolbu Nabi Muhammad SAW, untuk menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita membaca salawat sambil dibagikan kopi. Kopi, nah, kenapa orang yang meminum kopi itu selama ada kopi di mulutnya, para malaikat memintakan ampun kepada orang tersebut. Jadi bulan ini mudah-mudahan ada kopinya. Amin, amin, ya Allah. Itulah yang dapat perlu disampaikan pada kesempatan yang terbaik. Kami berbuat ini lagi. Lalu kami ya, tambah 2 menit lagi. Ini ada satu kisah, ada salah seorang beginian perempuan yang mencintai Nabi Muhammad. Ketika hendak mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadap oleh 3 pemuda. Kemudian 3 pemuda ini memandangkan, wahai perempuan, wahai seorang perempuan, apabila kamu mencintai Nabi Muhammad, buktikan cintamu, rasa cintamu itu di dunia dengan ditakuti oleh laki. Dan kalau ingin cinta dengan Nabi Muhammad, bukalah jilbabmu atau sulungmu. Padahal orang yang membuka jilbab lalu sulungnya ini dosa yang sangat besar. Dan syariat bilanglah, demi apa? Demi mencintai Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, bukalah sulungmu, lalu dibuka sulungnya. Setelah dibuka sulungnya, boleh ke rumah melaporkan kejadian ini kepada suaminya. Wahai suamiku, aku tadi ditakoni oleh kawanku latihan, kalau engkau cinta dengan Nabi Muhammad, buktikan cintamu dengan membuka sulung. Padahal orang yang membuka sulung itu dosanya sangat dalam, dalam atau besar. Kemudian dibuka sulungnya karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Setelah melaporkan kejadian itu dengan suaminya, pulih ke rumah. Ke rumah Rasulullah, suaminya tadi melaporkan kejadian itu kepada Nabi. Wahai Nabi, bini ulun tadi ditakuti oleh kawannya, kalau ingin cinta dengan Nabi Muhammad, buka sebelum menikah. Dibuka sebelumnya karena cintanya dengan Nabi. Kalau cintanya dengan ya Rasulullah, biar Nabi dan berusaha pusing, berusaha bingung, kita pulih ke rumah. Balas dia dengan perkataan, kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, masuklah ke dalam baju yang isinya baju yang mengurang tawah, jemulah tawah yang dalam, isi baju sampai mengurang. Padahal dalam binikah, kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, masuklah ke dalam baju yang mengurang itu. Kemudian si suami tadi setelah mengumpulkan kayu bakar
baginya sudah murah, bininya kecil, bahaya distribusinya. Ini perintah Rasulullah. Biar sini, kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, masuklah ke dalam bani Nabi Burak ini. Setelah istrinya masuk, lakinya dari suaminya tadi ada tahan melihat buka rumah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bini ulun innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bini ulun sudah meninggal ya Rasulullah. Ulun memohon kepada dia, jenazahnya biar nanti jemaahnya makan. Jadi Nabi Muhammad, kalau kayak itu, kita boleh ke rumah, urus jenazahnya, kita perbal pakai kain kapan, ya Allah. Dan orang kalau masuk ke dalam bayi enam pemburak itu, kulitnya itu, kalau bahasa kita itu apa? Lepuh, kan? Masak, matang, piang, orang menyembeli ayam, dimasukkan ayam itu ke bayi enam pemburak, bulunya itu ketika kita angkat, bulunya sudah bilang, atau bulul bulunya, sudah habis jalan. Ini manusia karena cintanya dengan Nabi Muhammad, karena Rasulullah yang menyuruh, sini masuk ke dalam bandingan pemburu tadi. Setelah suaminya melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bini ulun sudah tinggal dunia ya Rasulullah. Yakin ya Rasulullah, karena ulun waktu melihat, bangkisnya sudah masuk ke dalam bandingan pemburu tadi. Kemudian ya Rasulullah, ikan boleh ke rumah, ikan urus jenazahnya, aku yang menjamalkan dan setelah pulih ke rumah, bininya tadi nak masuk ke dalam bayi mengurut tadi, tadi meninggal dunia. Bawa saudara aman. Bininya kan sudah masuk ke dalam bayi mengurut tadi, tadi meninggal dunia. Mau padahkan kepada suaminya, wahai suamiku, aku masih itu. Katanya lakinya tadi. Setelah lagi tidak tahu, bulik lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, dapat. Sudah ikan urus jenazahnya. Sudah ya Rasulullah. Ternyata ini urus masih hidup ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Ahmad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal bin sallallahu alaihi salawatullahi alaihi Allah wa yanalun barakat kullu man salla alaihi. Ya Rasulullah, bininya masih itu. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai suami yang menyayangi istrinya, ketahuilah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan api dunia, api akhirat pun diharamkan menyentuh tubuh orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalian jangan berterima pada tanggal mimpian wahai bintiku sini. Insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari majlis yang berkah ini, majlis yang istiqomah, yang dihadir oleh para ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, dihadiri oleh guru pahmi, masya Allah, mudah-mudahan guru pahmi isi album terbaru kena. Mudah-mudahan kita ini akan mendengar saya guru pahmi, perjalanan jauhnya rasa parah, nah jauhnya rasa parah, belum semangat melakukan perjalanan dari Martapura ke Tanjung, padahal mandat ini perjalanan. Saya berubah dunia dia disetel dalam bagian suku rasa setengah jam dia. Kenapa? Teguri. Kenyamanan melihat saya akan berulang berubah ini. Mudah-mudahan berubah ini panjang umur. Sehat kelampian. Dan kita sebagian yang ada di sini dikabulkan segala hajat dengan berkat membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dari ulun yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pian supaya kita pian lebih menggelora lagi, lebih menggebu-gebuan yang
Ya Allah, ingat menggebu-gebu dengan mencintai dari dosa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang dapat disampaikan dua muridnya kembali lagi ke sana. Ini problem ini diamanahi oleh Anda, berdinasti Anda sedikit dari dua murid. Jadi insya Allah, ini kata lagi. Nah, ini ada kisah lagi. Kisah ini kisah seorang pemuda kuli bangunan. Ini orangnya ganteng, tinggi, awalnya putih, kayak Haji Idul, gimana? Nah, tinggi putih. Pemuda ini gawiannya mengangkut barang. Hari-hari mengangkut barang dari pasar ke rumah orang yang mengangkut barang di pasar. Jadi kebetulan ada seorang janda kaya raya, janda emas kaya, melihat pemuda ini, wahnya ini aku banyaknya putaranku di pasar supaya ingat kalau kebanyakan. Sekalinya setelah buat sayur dan sebagainya, sekalinya si janda tadi nukar bantal lawan lawan guling lawan. Nah, bantal lawan guling ini aku suruh memasukkan ke dalam kamar. Sekalinya setelah ditukar bantal lawan guling dimasukkan ke dalam kamar, disuruh oleh janda tadi, muda, sayur-sayuran untuk bapak masuk ke dalam kulkas. Itu hal yang biasa. Tapi bantal lawan guling ini kita harus memasukkan ke dalam kamarku. Dan dulu dimasukkannya ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, oleh janda tadi dikuncinya pintunya. Diancamnya pemuda tadi. Hei pemuda, janda tadi. Ika sekarang kada bisa apa-apa. Kalau Ika menolak permintaanku, artinya kada mau melayani aku akan berteriak seakan-akan kejadian Nabi Yusuf. Nah, jadilah kalau Nabi Yusuf kan rambut baju lebih belakang, aku akan rambut bajuku Nabi muka. Ada mau bergerakan si pemuda tadi, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, si pemuda tadi jangan gerakan pun. Pemuda tadi langsung mendapatkan bisikan dari Pak Guru Ilahi bahwasannya, hai pemuda, kita masuk ke dalam musik. Padahal lawan janda tadi, hai janda, kita bikinkan jambat. Ya Allah, kan sudah tidak boleh melakukan hubungan dengan seorang laki-laki. Aku sebagai seorang pemuda tidak belum melayani, tapi izinkan aku masuk ke dalam WC untuk mandi. Setelah aku mandi, aku akan menikmati wangi-wangian. Setelah izinkan masuk ke dalam WC, ternyata yang dipakai bukan wangi-wangian, apa yang dipakai? Tahi sidir. Minyak harum itu apa? Dimulai minyak harum. Setelah keluar dari mesin, si janda tadi langsung ke hipung banget. Wah, gak mau, aku dapat hadiah besar. Sekalinya si janda tadi dipikir oleh pemuda tadi. Hei, ibu, sini, urus sudah siap ya. Begitu lupa. Astagfirullah, benar. Kenapa kita lakukan ini? Kemudian pemuda tadi diusir oleh janda tadi. Diusirnya setelah pemuda tadi diusir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda tersebut setiap hari mengeluarkan bau harum dari awaknya dengan berkat menghindari maksiat. Kalau kita kira-kira lah kita pergi rumah janda tidak ada obat, janda suci. Nah, minggu-minggunya kita ada itu dan kira-kira kita kira-kira banjir
Dengan izin Allah, kamu datang dengan hari yang berhasil melepas maksiat, melewati maksiat, awaknya itu bau harum setiap hari, sehingga bau harum tersebut tercium di beberapa tetangga-tetangga di sekitar sini. Sehingga pemuda tersebut dibutuhkan syababun misik, pemuda dan bau misik, pemuda dan bau misik. Jadi kalau bisa kemandian tadi, jadi biar amal hendak bau misik harus mempunyai kemandian yang seperti itu lah. Mudah-mudahan bisa ini menumbuhkan cinta kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hari-hari sudah hari-harinya dihadapkan maksiat. Setiap hari dihadapkan kita maksiat. Amunkan yang lewat hati, minim lewat hati. Asyiknya mendengarkan ceramah. Ceramah merubah raja, asyik banget. Dan dengan saya selalu sekalinya masuk iklan jadi iklan yang penting dan mikir. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca selawat ini, kita bisa membentengi diri kita dan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah tentang pemuda yang komisi. Mudah-mudahan di sana ketidaknya menyusul. Enak menyusul. Banyak-banyak kisah sebetulnya. Banyak sekali kisah-kisah. Tapi yang jelas kita berhadir pada peringatan yang istiqomah setiap bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu minkum.